Selamat datang di Pesona Banyuwangi. Kali ini kita akan mencari ikan di area Teluk Pangpang. Nah, bagi yang belum tahu letak Teluk Pangpang, Teluk Pangpang itu berada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, atau tempatnya di Kecamatan Muncar. Nah, di bagian timur ada laut yang menjorok, itulah Teluk Pangpang. Sebelum kita mencari ikan, terlebih dahulu kita buka dam yang ditambaknya dulu ya, untuk menghilangkan air yang ada di dalam tambak. Tetapi juga perlu diingat, untuk menghilangkan air tambak atau ngesat dalam bahasa Jawa, terlebih dahulu harus diperhatikan pasang surut air laut. Jadi, kita harus menunggu air laut surut agar air yang ada di dalam tambak dapat keluar semua. Nah, sekarang kita coba mencari kepiting. Kepiting di sini ada yang bersembunyi di dalam lubang dan ada yang bersembunyi di dalam lumpur. Kalau kepiting bersembunyi di dalam lubang, itu kita cari dengan cara digantol. Itu nama di daerah saya. Mungkin di tempat teman-teman bisa berbeda. Nah, ayo kita gantol kepitingnya. Semoga dapat ya. Wah, ternyata nggak dapat. Maaf ya, mungkin kepitingnya lagi jalan-jalan keluar. Tambak ini memang sengaja tidak ditaburi ikan atau udang, atau dalam bahasa kami namanya di alam. Alam itu maksudnya ikan yang ada di tambak ini adalah ikan yang muncul dari alam. Munculnya dari mana? Nah, munculnya dari air yang masuk ke dalam tambak. Jadi, setiap air yang masuk, maka ada beberapa ikan juga yang ikut masuk ke dalam tambak. Tetapi, ikan yang sudah masuk ke dalam tambak tidak akan bisa keluar lagi. Wah, lumayan banyak juga ya ikannya. Ada yang besar-besar juga. Cari ikan itu seru banget loh, beneran. Apalagi kalau kita bisa pegang dan dapat ikan besar. Wah, mantap pokoknya rasanya. Coba deh. Kalau teman-teman sudah mengalami sendirinya, pasti nanti ketagihan. Sangat seru ya. Hampir sama dengan waktu kita mancing ya. Jadi ada keseruan tersendiri. Halo, Bu. Get
Tapi juga hati-hati kalau cari ikan di tambak ya. Jangan sampai nanti tangan teman-teman dicubit kepiting. Kalau sampai dicubit, wah rasanya minta ampun sakitnya. Ikannya macam-macam. Ada ikan mujair, ada belana, ada ikan wayos, ada udang hingga kepiting. Kalau tambak yang di alam itu biasanya 1 bulan sekali di sat. Kalau di bahasa saya di sini itu namanya disat. Disat itu air yang ada di tambak hilangkan semua, kemudian ikannya diambil. Nah, di sini namanya disat. Mungkin kalau di tempat teman-teman mungkin juga ada yang sama, juga mungkin juga ada yang beda ya. Nah, lumayan sih untuk hasilnya, bisa buat makan-makan dan yang penting bisa buat berbagi dengan tetangga sekitar. Nah, ini dia hasil tangkapan kali ini. Ada ikan belana, ada ikan wayus, ada mujair, ada udang juga. Udangnya ada udang panemi, itu yang warna putih. Udang windu yang warna gelap. Dan ada kepiting juga. Lumayan besar juga ya kepitingnya ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe.